kendaraan operasional PDIP Kabupaten Kepulauan Meranti ya guys. Mobil operasional PDI Perjuangan tabrak warung dan seruduk kuburan di TPU Jalan Yosudarso Selat Panjang Kepulauan Meranti Riau pada Senin 21 Agustus 2023 sore. Kabarnya mobil operasional PDI Perjuangan tersebut menyeruduk tembok kuburan itu lantaran sang sopir kehilangan kendali. Insiden tersebut sontak menjadi perhatian warga setempat. Kejadian itu kemudian direkam dan kini rekaman tersebut viral dan beredar luas di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan video tersebut adalah akun Instagram @net2netnews. Dalam video tersebut tampak mobil operasional PDI Perjuangan itu sudah terperosok lahan yang penuh dengan kubang. Terlihat pada video tersebut, mobil berwarna merah itu berhenti dengan posisi tercungkal. Kap depan mobil tampak menukik ke bagian bawah. Sementara tembok kuburan yang ditabrak tersebut jebol sehingga mobil itu masuk ke lahan kuburan. Sebelum menabrak tembok kuburan tersebut, mobil operasional PDIP itu sebelumnya sudah menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Namun lantaran tak terkendali oleh sopir, mobil itu terjun dan kemudian menyeruduk tembok kuburan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.